jauh gitu. Terjunasi ini agak apa ya, bagi orang tua ini agak jadi dilema gitu kan. Nah yang tadi ini kita kan pikir anak saya kan terlalu itu kan aturan nah, saya abangnya pakai nilai NEM. Nah, ini termasuk nilai yang apa? Tinggi lah gitu. Untuk SMA 1 sebenarnya mungkin atau SMA 3 favorit bisa masuk. Tapi kalau kasus di zona tadi ini kita tidak berani neko macam-macam dalam diri dan jarak dekat sih SMA 4. Sampai kita pasang bulan pertama. Ternyata sekali ada kenyataannya di aplikasi. Ternyata jauh dari Abraham direkan. Jadi buat kita sebagai orang tua bingung kan ya, maunya kita masuk sekolah negeri kan supaya banyak manfaat di sekolah negeri ya, terjamin itu kan juga jarak dekat, jarak tempuh, jadi tidak perlu pakai kendaraan motor juga risiko apa ya bermotor itu bisa jalan kaki gitu, jalan kaki juga iri. Tapi ternyata ini agak ada masih berdebar-debar gak saya ini sampai hari kedua ini kan belum tahu, katanya Jumat katanya baru pengumuman. Kalau tempat tinggal sendiri kak di mana nih kak? Sepakat 8 jalur 6. Kalau tadi itu saya tadi itu kan pas ngisi bensin, jadi di situ tangga saya itu belakang rumah juga masuk mana masuk. Aduh kak, katanya ini tangga saya pada ngeluh katanya nggak masuk. Ah benar lah saya bilang, wah berarti saya ini juga mungkin kayak gitu kak. Iya saya bilang pikiran kita dekat, kita dan hitungnya dari ya? Mutar-mutar gitu. Kalau ini kan awam kan, nggak tahu. Yang kita pikir kan anak saya buka dulunya katanya cuma 100 meter. Abangnya Jimmy, anaknya terkena tepi jalan. Dia termasuk rating paling mulu itu. Tepi jalan. Itu nggak macam-macam kan? Iya. Siap. Dan kalau di dalam aplikasi jaraknya jadi berapa tadi? Aplikasi 2000 lebih. 2000 lebih tadi. Kalau saya tadi kan ke saya tadi itu katanya suruh ke sini dari dinas ke kalau memang mau pengaduan, kalau ibu memang mau komplain mungkin sekarang. Kalau saya ke dinas lagi waktu waktu orang yang banyak dah. Daftar semua ya. Udah saya bilang enggak apalah sudah masuk kan Bu ya. Apa kalau ibu Hamzaria belakangan Hafika enggak ada ngomong-ngomong lagi dah aku sebelah masuk kan ya bismillah ya saya bilang mudah-mudahan ada nyangkut di antara tiga negeri ini yang belum tahu. Kalau untuk SMA 4 sendiri kuota ada dibilang enggak dari pihak sekolah berapa mereka nerima? Nah, saya enggak akan nanya. Enggak ada. Yang jelas kalau ini 300-an sih katanya. Ya, katanya. Kan kalau jonasi ini kan 90% zona, 5% katanya yang prestasi, 5% prestasi. Memang zona yang sangat apa penentuan sekarang nih zona. Kakak udah betul. Ada saya masalah kakak. Kakak enggak apa ya ada pembaruan kemarin Mas. Belum sampai setahun. Kalau sampai setahun, untung saya ada nyimpan arsip yang lama, yang lebih ya lebih lama. Tahunnya sudah saya kan sesuaikan. Ternyata pikir tadi itu lancar lah itu jarak yang tadi awal anak saya yang buka di Google Maps 600-an meter. Nah, 600 lah kan. Saya rasa udah masuk, masih aman, aman lah. Sudah masih bilang, sekali aplikasi. Pagi tadi saya datang. 2000 loh. Ambil mau ke operator kan memang belum karena kesiap nggak mau antri ya balik lagi mungkin datang sekitar saya bilang kita di belakang daerah rumah kita kak walaupun sepakat punya dihitungnya jauh nah di situ saya rasanya agak pesimis sih mau sekolah mana lagi yang kita kan mau operator yang yang lain lebih jauh lagi dari ini iya maka tadi di operator lama kalau mau ubah bisa nggak masih bisa ubah kalau yang dari kita coba tengokkan dulu kita coba aduan coba rupanya lebih jauh pilihan 17 lebih jauh lagi S4 ini yang paling nggak hasil ini pun tergantung yang masuk di sini kan dia rating yang mana kalau kalau diambilin dulu kan. Sip. Ini saya wasmas gak gimana. Sip, izin namanya lengkap Pak. Nur Aini.